Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel OriSpot. Karena kita sering membahas hero dan skin di Mobile Legends, maka khusus di video kali ini, yang akan kita bahas adalah skin baru di Mobile Legends dengan tema couple. Skin couple atau skin pasangan adalah skin sepasang yang dipakai oleh hero cewek dan cowok, dengan memiliki desain yang sesuai. Dan dengan skin couple tersebut, berarti udah ditentukan kalau hero tersebut tidak jomblo. Lalu skin couple hero apakah yang akan dirilis selanjutnya? Apa mungkin couple turtle? Bang OriSpot, turtle bukan hero. Ya, tau dah. Oke, mari langsung kita simak. Inilah para skin couple di Mobile Legends. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OriSpot. Clean Layla. Pada bulan Februari 2017 atau spesial memperingati Valentine, terdapat kabar yang sangat mengejutkan. Moonton resmi merilis skin couple pertama antara hero Clean dengan skin Gun and Rose dengan Layla skin Cannon and Rose. Dan tema yang diambil pun tidak main-main karena mereka berdua mengenakan pakaian pernikahan. Clean dengan jas setelan warna putih dan Layla dengan gaun putih bersih, yang membuat Layla tampak lebih cantik dan lebih mengembang. Ya, karena di kepala Layla terdapat hiasan kembang-kembangannya. Saat itu di Mobile Legends masih awal-awalan atau baru berumur 3-4 bulanan aja, dan dalam waktu tersebut keduanya udah sepakat memutuskan untuk menikah, gak pakai nunggu lama, bahkan gak pakai tunangan segala. Mungkin hal tersebut dilakukan karena mereka udah bosen ditanyai kapan nikah. Ya, biasanya kalau Valentine terus libur panjang atau pas lebaran gitu pasti sering banget dapat pertanyaan kapan nikah. Dan percaya nggak percaya, pertanyaan tersebut terkadang menjadi beban tersendiri bagi yang ditanya, apalagi buat yang masih belum punya calon atau jomblo. Rasanya tuh kayak sakit sih, tapi nggak berdarah. Buat kalian yang sering ditanya, bersabarlah, atau bisa juga dengan cara ngeles kayak gini. Kapan nikah? Apa? Hah? Apa, Pak? Aduh, putus-putus nih. Bentar, Pak. Bentar. Nggak kedengeran. Saya keluar dulu, Pak. Halo? Apa? Hah? Iya. Dan buat kalian yang udah nikah, terus sering nanya, kapan nikah? Saya saranin, udah bro, mending jangan terlalu sering nanya gitu. Soalnya, baru-baru ini ada berita yang cukup menggemparkan. Judulnya tuh, kesal ditanya kapan nikah, pemuda tega bunuh tetangga sendiri. Ya, berita ini diambil oleh Jawa Post pada akhir Januari lalu. Bang OriSpot, kok malah bahas kapan nikah? Ya, bentar dong, nanggung nih pembahasannya. Jadi saran aja untuk menghindari hal tersebut, jangan pernah menanyakan hal tersebut kepada tetangga kalian. Karena bisa aja tanpa kita sadari kalimat tersebut sangat menyinggung orang yang ditanyai. Ya, libur lebaran udah deket, jadi persiapkan jawaban terbaik kalian atau hindari orang yang berkemungkinan akan menanyakan hal tersebut. Lancelot, Odette. Sudah bukan hal umum lagi kalau Lancelot dan Odette adalah couple. Hal tersebut pun sudah ditulis oleh Moonton di lore atau cerita hero mereka. Pada bulan Desember 2017 atau memperingati event Natal, Moonton merilis skin couple untuk Lancelot dan Odette. Keduanya terlihat sangat serasi dengan memakai sweater dan topi rajut berwarna biru hijau. Odette terlihat sangat cantik dengan skin ini, namun beda seperti Layla. Odette tidak terlihat mengembang di skin ini, melainkan malah terlihat berdaun. Yang berkembang hanya tongkatnya aja. Dan tidak cuma dari segi tampilan aja, ternyata kedua efek entrance pada hero ini memiliki hubungan. Dari Odette yang awalnya membuat boneka salju dengan sihirnya, lalu kemudian Lancelot mengubahnya menjadi patung es Odette. Oh, hebat banget deh. Namun skill seperti itu masih kalah dengan skill milik SpongeBob yang bisa membuat patung batu dengan satu kali pukulan.
Bagus. Bagus sekali. Bukan yang adegan itu sih. Alucard, Mia. Ya, skin selanjutnya datang dari Alucard dan Mia yang mengenakan skin couple pada saat event Valentine. Wow, banyak dari MLR yang tidak menduga kalau Mia akan dipasangkan dengan Alucard. Karena ya, sering terdengar rumor couple antara Mia dengan Estes. Karena mereka sama-sama dari klan Elf. Lalu kalau Alucard terkenal akan kejombloannya. Atau kalau dipasangin biasanya Alucard itu sama Ruby. Mungkin karena persamaan mereka dalam hal skill lifesteal. Tapi Roger juga punya lifesteal sih. Jadi ya, couple nggak selalu ditentukan oleh skill yang sama. Karena kalau begitu, Alucard akan bertarung melawan Roger. Dan yang menang bakal dapat gadis remaja bernama Ruby. Terus yang kalah bakal dapat gadis berusia 800 tahunan yang bernama Alice, yang juga hebat dalam lifesteal. Kembali ke skin. Di skin couple kali ini ada hal khusus yang tidak bisa didapatkan dari skin couple sebelumnya. Yaitu dengan membelinya, kalian akan mendapatkan border eksklusif Valentine. Sama seperti Valentine sebelumnya, skin hero ceweknya atau si Mia ini terlihat lebih mengembang dari biasanya. Bahkan jika kita melihat Mia saat sedang lapar, maka tidak menutup kemungkinan Mia akan terlihat seperti Mia ayam. Hayabusa, Kagura. Sama halnya dengan Lancelot dan Odette, Hayabusa dan Kagura juga diceritakan memiliki hubungan yang sangat dekat. Ya, karena mereka adalah teman masa kecil. Hayabusa sangat peduli dengan Kagura, dan Kagura pun diam-diam menyukai Hayabusa. Hubungan mereka sangatlah harmonis sampai pada suatu ketika, Moonton merilis Hanabi. Kita kesampingkan dulu Hanabi, karena di sini yang dibahas Hayabusa dan Kagura. Oke, skin mereka memiliki tema tentang festival musim panas. Skin dari Hayabusa adalah skin spesial dengan nama Sushi Master. Nah, jadi di sini Hayabusa sebagai penjual sushi yang biasanya ada di festival musim panas. Sushi yang dimaksud di sini adalah nama makanan ya, bukan nama orang. Kalau nama orang kebangetan deh. Masa sushi dijual? Lalu selanjutnya ada Kagura dengan skin Summer Festival. Kagura yang biasanya memiliki rambut panjang kini menjadi pendek dengan baju ikan mas beserta ikan yang dibawanya. Entah kenapa kesan cantiknya jadi agak hilang. Mungkin karena efek rambut pendeknya. Nah, itulah tadi keempat skin couple di Mobile Legends. Kalau menurut kalian dibandingkan skin yang udah dimiliki, skin couple Hayabusa dan Kagura terlihat lebih bagus apa lebih jelek? Langsung kirim jawaban kalian dengan mengetik rek spasi lebih bagus atau lebih buruk, kirimkan ke nomor HP kalian. Dan SMS yang kalian terima langsung dari nomor kalian sendiri. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.